Halo semua, kali ini kita akan berbagi bagaimana cara untuk membuat holder HP dari kaca bening ya. Bisa teman-teman persiapkan kaca bening yang sudah dipotong dengan berbagai ukuran seperti ini ya. Ini adalah contoh ukuran dari kaca yang akan kita eksekusi kali ini. Oke, dan juga teman-teman siapkan juga lem kacanya. Oke, kita langsung saja eksekusi teman-teman. Baik teman-teman ya, jadi seperti ini holder HP dari kaca yang sudah kita buat tadi ya. Jadi ada dua sisi ya, untuk meletakkan HP secara horizontal seperti ini ya, bisa teman-teman lihat. Oke, seperti ini ya. Juga ada untuk meletakkan HP secara vertikal ya. Ini sebentar saya balik dulu. Oke ya. Nah, kita letakkan secara vertikal seperti ini ya. Jadi sangat mudah sekali. Oke, sekian teman-teman tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.